amat benda-benda lagi setelah Vina. Aku malas deh goyang-goyang begini sayang. Dilansir di tribunmanado.com.id, Raffi amat dibuat kesal karena sang istri menuntut perhatian. Saking kesalnya Raffi amat bahkan sampai membentak-bentak Nagita Slavina. Hal itu tampak dalam tayangan YouTube TransTV Official Senin 21 September 2020. Diminta menghabiskan waktu bersama, Raffi menolak saat Nagita mengajak berjoget. Duh, aku males deh goyang-goyang begini sayang, aku gak suka, udahlah kata Raffi. Ah kamu mah, aku jadi males ah, kamu mah kayak gitu, ucap Nagita kesal. Ibu dari avatar itu lantas ngambek karena sikap Raffi. Bukannya minta maaf, Raffi malah terus berusaha membela diri. Orang lagi semangat kan lagi pengen bareng-bareng, ujar Nagita. Heboh banget, males ah, udah tahu aku gak suka juga joget, disuruh joget, saut Raffi. Kesal melihat kecuekan sang suami, Nagita lantas mengungkit perhatian Raffi selama ini. Ia meminta Raffi untuk berkali-kali membuatnya senang, tapi ucapan Nagita itu malah menyulut emosi Raffi. Ia tak terima dianggap tak pernah membahagiakan Nagita, sekali-kali kayak nyenengin istrinya, gak ada salahnya kali protes Nagita. Emang kamu gak senang selama ini, saut Raffi? Sekali-kali maksudnya apa? Baju tuh urusin banyak. Nagita lantas melanjutkan aksi protesnya. Selama menikah ia menyebut Raffi tak pernah perhatian. Namun protesnya itu malah disambut emosi Raffi. Ayah satu anak itu bahkan membentak Nagita dan mengatakan sang istri sudah bisa mandiri. Kamu gak pernah, kamu mau apa hari ini aku temenin. Aku gak pernah gitu-gituin kata Nagita. Kamu kan punya kaki sendiri, punya tangan sendiri, udah mandiri saut Raffi. Aku temenin yuk jalan-jalan apa kayak makan kayak sambung Nagita. Ya gimana aku syuting mau lockdown PSBB, nonton sana bioskop tukas Raffi. Dah menurut kalian bagaimana komentarnya Safina Lover? Tulis di kolom komentar ya geng.